Pangdam Udayana Antik Kolonel Buyung, Jadi Danrem 161 Wirasakti. Panglima Komando Daerah Militer 9 Udayana, Majen TNI Sonia Prianto melantik Kolonel Infantri Febrial Buyung Sikumbang sebagai Komandan Korem 161 Wirasakti di Makodam 9 Udayana, Bali. Dalam sambutannya Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Sonia Prianto menyampaikan dirinya mewakili seluruh warga Kodam 9 Udayana mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Kodam 9 Udayana kepada Kone Infantri Buyung beserta istri yang menjabat sebagai Danrem 161 Wirasakti dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Korcap Rem 161, PD 9 Udayana. Lebih jauh Pangdam Udayana menjelaskan bahwa serah terima jabatan di lingkungan TNI pada hakikatnya merupakan bagian dari proses kaderisasi dan penyegaran sekaligus tuntutan kebutuhan organisasi dalam rangka optimalisasi pencapaian kinerja guna mendukung tugas pokok satuan. Selain itu lanjut Pangdam, rotasi jabatan juga merupakan pengembangan karir bagi setiap prajurit TNI Angkatan Darat yang harus disikapi secara profesional. Majen TNI Sony juga menegaskan bahwa Korem 161 Wirasakti memiliki wilayah teritorial di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bertanggung jawab untuk membina 14 kodim dan melaksanakan pembinaan teritorial. Oleh karena itu, lanjut Pangdam, Korem 161 Wirasakti dituntut dapat mewujudkan ketahanan wilayah di jajarannya serta mampu melaksanakan 3 metode bintar dan 5 kemampuan teritorial.